Apa kamu nak dengan saya? Ni bukan pasal engkau. Ni pasal Iris. Eh, jangan! Tu special tempoyak udang. Kalau tak biasa, jangan makan. Infinity Retinal Intelligence System. Kecil, tapi sangat berkuasa. Tapi, pasti kau pun dah tahu, kan? Ejen? Ejen? Tak payah nak berpura. Aku ada dengar mata melati Ejen muda. Berapa umur kau? 9? Apa semua orang ingat aku 9 tahun? Apa ni? Jangan main ambil je barang orang. Alah. Comel lah bila budak ni marah. Aku lagi comel. Uncle! Kau okey? Siapa diorang ni, Uncle? Apa semua ni? Sila beri kerjasama, Cik. Pulangkan Iris dan kita semua boleh... Cik, jangan berkeras. Saya takkan apa-apakan, Cik. Eh, Cik! Jangan macam ni. Tak manis. Aduh. Sedap. Nak lagi? Ali, tunggu apa lagi? Tres, tahan dia. Ah, pedulikan. Aku nak si gemuk ni. Eh, apa nak gemuk pula? Aku tough, okey? Keberanian itu bukanlah bila kamu lawan dan menang, tapi bila kamu terus berjuang demi tujuan yang murni, walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Tu je, Maya. Gunakan Iris, Ali! Tak ada apa pun. Kalau diketuk lagi, nanti lantai roboh! Uncle! I see. Jaga kau!
Cik, nak cuba lagi? Dos, cepat keluar dari situ. Mata dah dekat. Ali! Ui, nasib baik kau okey. Kalau tak, apalah aku nak beritahu bapa engkau. Saya kat mana ni? Lokasi rahsia. Salah satu safe house mata. Mata? Ali, alat yang kamu jumpa hari ini ialah Iris, sebuah prototip alat ciptaan mata. Iris menganalisa semua maklumat yang diterima, memberikan daya penglihatan luar biasa yang ditingkatkan melalui persepsi komputer, menjadikan pemakainya super agent. Bila kamu menghidupkan Iris, ia dah diselaraskan dengan kamu. Maksudnya Iris... sekarang kalau orang lain pakai, Iris takkan boleh berfungsi. Projek Iris sebenarnya dah lama ditinggalkan. Ujian awal telah mendedahkan suatu risiko besar yang tak dijangka. Habis tu, sekarang macam mana? Sudah. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Kami tiada pilihan lain selain menghapuskan kamu dan tamatkan semula projek Iris. Apa? Tapi, General, dia budak kecil je. Kesian dia. Apa kata kita kurung je dia sampai bila-bila? Uncle! Jangan merepek. Siapa mau jaga? General, kalau diberikan masa, saya yakin akan boleh mengkaji cara untuk pisahkan Iris dari Ali. Bagus idea tu. General, saya setuju. Kita boleh gunakan Iris untuk jalankan misi. Betul. Eh, apa? Mata boleh bertambah hebat dan efisien. Eh, tak ada, tak ada. Ali, mulai hari ini, kamu adalah hak milik Mata. Latihan kamu sebagai ejen bermula esok. Oh? Alah, relaxlah. Kita cari je mana budak tu tinggal. Rampas balik. Kan Iris dah sing dengan budak tu. Kalau dapat pun bukan boleh guna. Macam tu, kita hapuskan je budak tu. Kalau alat tu terkunci terus? Belum. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ejen Ali untuk mendapat misi penting dari Mata. Bertindak segera. Dai!